Saka. Dekat yang ketiga itu dibawa oleh Gilam Sukma yang juga merupakan pembawa bendera upacara pada tahun 2018. Dato' Kehormatan untuk dua kali kembali di tahun ini mendapat kesempatan untuk membawa bendera duplikat Pangsaka Merah Putih. Bendera Merah Putih, dan kita beritahu atau informasikan kembali bahwa ini merupakan kereta kencana Ki Jagakarsa. Kereta ini juga digunakan pada tahun lalu. Ini merupakan suatu kehormatan karena ini berasal dari Kabupaten Purwakarta. Dan kereta Ki Jagakarsa digunakan tahun kemarin. Dan seperti yang atasnya informasikan tadi, ini berasal di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dibuat oleh perajin kereta kuda asal Yogyakarta bernama Widi Rahmanto dan Gusirang. Ini dibuat pada tahun 2010 dan ini pemasukanan Bupati Purwakarta di dunia untuk acara Kabupaten Purwakarta. Totalnya sangat fantastis sekali, Kom. Ini adalah 140 juta rupiah untuk satu kereta kencana. Belum sudah ya, Pak? Ya, proses kirap kencana yang dibawa ke Istana Merdeka Jakarta, kemudian yang dilanjutkan dengan upacara pengibaran bendera pusaka baru ketiga. Oke, kita lihat sekarang ini adalah acara di Monas. Ya, ini akan memulai kirap membawa duplikat bendera merah putih langsung ke Istana Merdeka Jakarta. Kita lihat betapa gagahnya ini pasukan yang sudah siap untuk mengawal duplikat bendera merah putih. Ini seperti yang terjadi tahun kemarin yang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 tahun lalu. Dan tahun ini duplikat bendera pusaka merah putih berdiarak dari Museum Nasional ke Istana. Thank you.
itu dia tadi kita sudah melihat kirap yang sedang menuju ke Istana Merdeka untuk memberikan duplikat dari bendera merah putih. Ya, dan Nilam Kusuma ini sendiri adalah pemegang baki tahun kemarin. Dan kali ini akan menyerahkan pada anggota paskibraka yang baru. Yang tentunya telah dikukuhkan oleh salah satunya oleh Bapak Presiden Joko Widodo yang nantinya menerima baki tersebut. Dan kemudian dilanjutkan dengan upacara pengibaran bendera pusaka yang diberikan. Betul sekali. Dan kita akan kembali dengan informasi secara langsung bagaimana nanti penyerahan duplikat bendera pusaka itu sendiri untuk menuju ke Istana Merdeka dan diterima langsung oleh pihak Istana Merdeka ya, tapi ya dengan detik-detik proklamasi segera kembali sesaat lagi. Ahli parfum terbaik di dunia, wanginya berani dan membara. Brand deo-prea nomor 1 di dunia, Axe. Beda bisnis gerah bodi. Halo. Ketipu foto profil bikin gerah hati. Icio Chat Teh Melati. Teh dengan dua melati, segerin gerah bodi dan hati lo. Hai. Pesan apa, Mbak? Parfum mewah. Disuling dari bunga Prancis pilihan. Molto Eau de Parfum baru, karuman mewah dari bunga Prancis. Dari dulu hingga nanti, Indomie selalu mengiringi tekad Indonesia. Kita tahu Fudi, buat Fudi kayak kamu.
apa? Double masuk romanya, dilapis sila lahan satu bikin double double enaknya dan berenergi. Double masuknya, double coklatnya. Masuk rumah coklat. Bebaskan nelpon dan SMS-mu tanpa daftar, tanpa syarat, tanpa batas, mulai sekarang. Karena bahagia itu gratis dengan kartu perdana Excel Super Ngobrol Baru. Tinggalin aja gua lapar, gua lebay, lemes. Lapar tuh, topi, pakai mie jangkit, atasin lapar lo, atasin lebay lo. Lagi break, foto bareng dong. Gak keliat, lah topi. Fresh teh asli. Freshnya daun teh asli berkualitas. Bawa kamu rileks dan...